Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan mencoba untuk bermain Age of Heroes. Let's go! Yeah! Oke teman-teman, jadi gue baru nemu nih game. Dan ini keren, parah keren banget sumpah. Dan sebenarnya ada orang yang nyaranin gue main game ini juga sih kemarin. Kalau nggak salah ya, ada beberapa orang nyaranin gue main game ini. Tapi gue masih belum lihat karena waktu itu pemainnya masih dikit. Kalau nggak salah masih di bawah 1000 deh. Tapi sekarang teman-teman kalian lihat sekarang pemainnya berapa cuy. Udah banyak banget sumpah. Udah hampir 10.000 ya. Gila banyak banget sih. Dan sepertinya memang bagus gitu gamenya ya. Nggak kayak game anime biasa lah. Ini sebenarnya gue udah lama banget sih teman-teman nungguin game kayak gini. Kayak superhero gini ya. Kayak ada Iron Man, ada Flash, ada Superman. Kalian lihat gue nih, gue bisa terbang cuy. Percaya apa enggak, gue bisa terbang nih. 3, 2, 1. Jadi Superman gak tuh? Escanor bisa terbang, kalian lihat gak? Aduh keren banget sumpah, keren. Yaudahlah kita lanjut aja teman-teman ya. Ini gue gak tau kita masih kemana sih. Coba-coba kita keluar dulu dari sini teman-teman. Ini gak bisa lari lagi. Lari pencet apa cuy? Gak bisa lari, apaan tuh? Waduh, ditarik gue. Eh, kamu mau ngapain saya? Waduh. Muka besi. Aduh. Eh, kita ditahan tuh, cuy. Aduh, ini apa nih? Meninggal dong. Wah, dia ini ya, jahat ya. Awas lu. Wah, hajar lu. Makan ini energi. Mampus lu. Terbang lu sana. Ditembak Escanor. Oh, tidak, takut. Dia terbang juga ya, cuy. Dia bisa terbang, bisa lari juga. Benar, kita tadi naik level ya kalau nggak salah. Kita bisa upgrade, cuy. Kita upgrade dulu nih. Biar lebih sakit ya. Kita upgrade nih speed kita. Sama kita upgrade energi kita. Jadi bisa pakai terus-terusan cuy. Sama darah. Tuh naik levelnya cepet banget tuh. Padahal gue gak ngapa-ngapain sumpah. Naik level mulu lah. Gak ngerti gue ini simulator atau apa dah. Oke cuy, ini udah keren banget cuy. Sekarang kita akan keluar, kita terbang ya. Kita akan lihat sekeliling sini ada apa teman-teman. Harusnya ada kayak quest-quest gitu ya. Anjay ini keren banget sih. Gila, Escanor terbang cuy. Kalian lihat dah. Anjay keren banget sumpah, keren enggak bohong, keren banget. Tapi sini enggak bisa lari teman-teman sayang ya. Gua enggak tahu sih lari pencet apa ya. Z-nya apa sih? C, V, V, B. Oh, B itu ini. N. Ada outfitnya teman-teman, gua baru lihat. Wadaw. Ada outfitnya, anjay keren. Anjay ini keren banget Zazam. Wah, gua pengen dapetin Zazam ini. Tapi jangan lah sebenarnya teman-teman ya. Karena baju Escanor tuh udah paling keren ya enggak sih? Escanor tuh udah paling keren cuy. Udah kita coba. Ini ngapain sih? Gue bingung dah. Kalau main awal-awal kayak gini tuh gue bingung kita mesti kemana teman-teman. Karena nggak ada petunjuknya sama sekali cuy. Jadi kita mesti ngapain ya awal-awal. Terbang lagi lah cuy. Terbang lagi. Anjay keren banget sumpah terbangnya. Gue demen banget lah animasi terbangnya tuh keren banget sumpah. Cuman gue bingung nggak ada apa-apa teman-teman ini di sini. Tuh. Toto naik level lagi gak? Ini gimana dan naik levelnya? Gue AFK aja naik level masa? Heran. Oh ya, by the way di game ini tuh kalian bisa jadi hero, bisa jadi villain, bisa jadi anti-hero ya. Gue pengennya jadi anti-hero sih, nyerang semuanya. Jadi seru. Kalau jadi hero, udah biasa ya. Jadi villain juga seperti udah biasa. Waduh, energi gue habis. Ini energinya cepet banget habis ya cuy. Kita mesti upgrade energi terus cuy. Upgrade terus lah nih energinya. Terbang lagi cuy. Kita lihat lagi ke sana ada apa ya. Kita terbang lurus aja lah. Karena gak ada apa-apa gitu di jalanannya. Gue bingung dah, ini ngapain ya. Ya kan gak ada apa-apa kan. One hour later. Kita ada sesuatu cuy. Apa nih cuy? Citizen. Hi, how are you? Waduh, vigilante. Vigilante cuy. Gawat cuy. Wah, kita enggak dipepen untung aja. Coba. Sip, ini bisa dipukulin enggak? Oh, bisa cuy. Somebody help me. Eh, kamu mau kemana? Panik. Sakit banget gila. Energy blast gua. Mau kemana kamu? Meninggal lu. You're no villain. Waduh. Kok gue jadi villain? Ini kita bunuh dia bisa gak nih? Biar kita jadi anti-hero. Wah. Sini kamu. Wow. Dia jadi Thor dong. Punya listrik cuy. Oh, kamu mau kemana? Aduh. Curang ya. Aduh. Mati kita cuy. Wow, kita mati cuy. Ini tuk-tuk. Kita kalian tuk nih. Siapa tahu kita bisa jadi hero lagi ya, atau jadi anti-hero. Karena gue gak mau jadi villain cuy. Kasian banget dah. Nge-stuck dia. Nih, aduh. Sini, gue pukulin dulu. Come. Tuh, you are no hero. Bu, ditembakin cuy. Tenang cuy, kita pakai kepala besi. Bu. A few moments later. Ampun. Gak bisa terbang lagi. Aduh, ini gue habis lagi.
Sumpah kita nggak bisa mukul cuy, energinya habis. Wah ya udahlah mati aja lah. Tuk lagi ya. Oke dah sini tuk, kupukulin dulu tuknya. Kamu ngapain? Take this. Kamu ngapain? Mampus kau. Waduh. Waduh, ampun, ampun. Meninggal langsung. Iya nih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita pukulin yang ada di sini nih. Ya udahlah, kita naikin level dulu teman-teman ya. Kayaknya di sini belum ada questnya deh. Kayaknya ya, kalau gue dari gue lihat ya, ini game masih baru banget sih sebenarnya. Makan ini. Nah, gue jadi anti-hero teman-teman. Mantap. Oh, anti-hero tuh levelnya teman-teman. Berarti ada dua doang ya. Cuman hero sama villain. Kita pukulin ini semua citizen di sini teman-teman. Karena dia enak ya kabur, nggak nyerang balik. Kalau untuk nyerang balik males. Naik level 12. Yes. Gue pengen unlock ini baru sih. Laser eye kayak keren teman-teman ya. Sebentar, ini bisa jarak jauh ya? Energi gue. Oh bisa dong. Bisa jarak jauh dong. Oke, kita coba unlock dulu teman-teman ya. Kita bikin laser vision ya. Penasaran gue sama laser vision ini. Apakah ini OP? Kita lihat ya. Kita benar-benar jadi kayak Superman ya. Coba kita tembak nih laser vision. Ini kita jadi kayak Superman tapi jahat cuy. Vision. Mampus lu. Wih sakit banget cuy. Dia terus-terusan gitu loh. Nggak cuman sekali kayak belas gini ya. Dia tuh terus-terusan cuy. Anjay keren banget. Sumpah. Keren banget. Gila. Oke lah. Kita lanjut lagi cuy. Kita akan cari mangsa cuy. Kita akan menjadi super villain ya teman-teman. Orang jahat. Nggak apa-apa lah. Sekali-sekali ya jadi super villain. Bosen kalau kita jadi hero mulu. Tuh ada tuh. Apakah ini? Ini tuh. Nggak mau gue lontok. Ntar jadi hero lagi. Kita lawan villain aja. Kita tembak. Laser. Gila sakit banget. Anjay lasernya. Gila. Ini sih enak banget nih. Gue naikin terus lah lasernya. Sumpah. Oke kita lanjut lagi. Kita akan laser mereka. Makan ini laserku. Ini diem doang dong. Gila. Lari dia lari. Keren sih teman-teman. Ini terus-terusan lasernya. Sumpah. Jadi itu otomatis dia otomatis nyari target baru gitu kalau dia udah mati musuhnya. Anjay keren. Kita terbang lagi cuy. Kita akan cari orang, kita akan hajar dia karena kita mau jadi super villain. Oh, ada yang lompat-lompat. Waduh dia level 25 dong. Kita tetap membunuh dia. Maaf. Tadi salah satu subscriber ya. Maaf. Gua enggak ngelihat, maaf lah. Gila laser ini enak banget sih teman-teman. Bahkan level 25 cuy. Langsung meninggal loh. Sesakit itu anjay. Ini ada bos enggak ya? Ada bos enggak ya di sini? Harusnya sih ada ya. Dadah. Boom, wabur. Kita cari lagi musuhnya teman-teman. Saya mendengar suara tembak-tembakan. Di mana itu? Nani? Oh ini. Laser. Tapi gue langsung mati dong teman-teman. Sedih. Ternyata dia lebih kuat ya. Ternyata dia lebih kuat cuy. Astaga. Oke kita naikin laser terus. Karena ini gila sakit banget sumpah. Wah, terbang lagi ke tempat tadi teman-teman. Ada yang level tinggi cuy, ada yang level 40-an. Tapi naik levelnya gampang sih, cuman AFK doang aja bisa naik teman-teman. Oh, ini polisi nih teman-teman. Kita akan coba untuk lawan polisi teman-teman. Tembak. Kau pikir saya sakit kena gituan? Enggak kena. Mampus lu. Itu tuh, tuh orang tuh. Ayo cepet regen energi, cepet regen. Hai. Au, kita tembakin. Au, sel laser kamu, meninggal. Kamu ngapain sih, minggir gak? Aduh, ditembakin polisi, meninggal. Sakit bet ya? Sakit teman-teman ternyata polisinya ya. Makanya males nih, kita ngelawan citizen aja lah. Citizen tuh gak ngelawan soalnya. Cuma lari dia cupu. Tapi tetap dapet XP. Siapa nih? It was at this moment that he knew.
he fucked up. Legend. Wah, legend, ampun. Oke deh teman-teman, kayaknya video kita cukup sampai sini dulu ya. Gua akan berlatih untuk menjadi super villain yang sangat kuat, teman-teman. Kalian tinggal tunggu aja di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Terbang. Wow.